Pada Kak Ivan, kami sudah satu minggu di sini, kita sudah satu minggu, dan panitia juga satu minggu. Kebersamaan kita ini jangan hanya sampai di sini, tapi kenanglah lagi hayat di kandung badan. Kita adalah bersaudara, kita adalah satu keluarga. Ini jadikanlah sebagai kenangan seumur hidup dari kami di Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Hari terakhir pelaksanaan kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan KML yang diselenggarakan Kuarca Pekanbaru, Ahad 28 November 2021, membuat momen yang sangat haru. Pada saat upacara penutupan latihan sore harinya, seluruh peserta KML golongan penegak bersama tim pelatih mengikuti upacara ini dengan hikmat. Sebagai pembina upacara, Pinsus golongan penegak Kak Ansari Kadir. Dalam pesannya, Kak Ansari Kadir menyampaikan kepada peserta, tim pelatih bukanlah orang yang cerdas, namun para pelatih bisa hebat karena kekompakan. Perjalanan kegiatan kursus selama seminggu ini sangat kental dengan nilai persaudaraan dan membangun jiwa korsa. Walau sedikit namun terasa ramai, itulah ungkapan yang selalu didengungkan oleh tim pelatih dan peserta selama kursus berlangsung. Kakak-kakakku, para peserta KML, khususnya golongan penegak, pertemuan kita akan segera berakhir. Ingatlah, setiap pertemuan, ibaratnya bawalah gelas kosong untuk diisi. Jangan bawa gelas yang sudah penuh isinya. Kalau ada orang lain yang ingin mengisinya, akan tumpah. Tapi kalau gelas kosong, bila penuh, pindahkan ke teko atau ceret. Yakinlah suatu saat, kita bisa menuangkan air yang ada di dalam teko itu ke dalam gelas orang lain yang masih kosong. Jangan saya memberikan amanah, tapi sekali lagi saya bangga, kakak kompak. Pada kesempatan ini, pelatih golongan penegak memberikan cendrawasih kepada 3 orang peserta KML Kuarca Pekanbaru tahun 2021 asal Aceh, berupa tanjak dan pita mahir. Khusus pita mahir tidak dipakaikan karena menunggu pengesahan dari kuarcap masing-masing. Tidak bisa ada apa-apa yang kami serahkan kepada kakak-kakak. Dan kami bukan orang kaya. Yang mungkin ada sama kami adalah kaya hati. Walaupun susah, kami tetap ketawa. Kami persilakan ke Kak Aris untuk memasangkan tanjak ini. Yang sudah ada level KML, tapi merah. Merah itu maknanya mendekati pendalang. Terimalah kami dari pelatih untuk memberikan sesuatu. Mudah-mudahan bermanfaat di kemudian hari. Kepada Kak Aris, kami persilakan. Simpan dengan baik kakakku. Bisa digunakan, tapi bisa juga menjadi kenangan seumur hidup. Selagi hayat di kandung badan, kami selalu kenang dengan kakak. Kita satu anak bangsa. Jangan dianggap apa-apa kakak. Itu hanya pengabdian kami. Harganya tidak seberapa. Tapi kami tahu bahwa kita adalah bersaudara. Indonesia bersaudara, Pramuka bersaudara. Selanjutnya, pada Kak Ivan, kami sudah satu minggu di sini, kita sudah satu minggu, dan panitia juga satu minggu. Kebersamaan kita ini jangan hanya sampai di sini, tapi kenanglah lagi hayat di kandung badan. Kita adalah bersaudara. Kita adalah satu keluarga. Ini jadikanlah
sebagai kenangan seumur hidup dari kami di Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Yang namanya pita mahir, tapi mohon maaf jangan dipakai sebelum ada pengukuhan. Cuma ini kami bagikan kenangan dari pelatih penegak. Jangan dipakai sebelum ada perintah. Dan ini kami sudah buatkan untuk kenangannya KML Kuatcap Kambaru 2021. Yang jelas ini menjadi kenangan. Kami mohon kemudian. Tidak, kakak masih dulu, kak. Khusus penegak. Khusus penegak, ya. Kakak ini hubungan dulu, kakak kasih. Ini kakak, saya tidak mengalungkan karena ini belum sah. Ini hanya untuk disimpan kenangan dari kami. Terima kasih. Lanjut lagi. Langsung aja. Jangan dipasang. Enggak. Ini buat kakak, semoga berkah dan nikmati ilmu menjadi bahagia. Terima kasih kak, wajah semoga. Itu kakak, yang putri sama putri, yang putra putra. Ini kak sini, yang putra putra, yang putri putri. Ya. Silakan. Jangan dipakai dulu. Amal. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita berbahagia. Terima kasih. Satu lagi. Satu lagi. Nih. Oh, kakak yang nah, apa? Baik. Kakak Pak yang tinggi. Kakak yang masih putra. Baik. Jangan dipakai dulu. Mudah-mudahan jadi kenangan. Amin. Terima kasih. Terima kasih kakak kembali ke tempat. Semoga kakak pelatih bisa menyelesaikan. Terima kasih. KML Pekan Baru 2021. Kakak-kakak yang kami banggakan, inilah bentuk jiwa korsa kami, tim pelatih pembina pramuka golongan penegak, saat mau berpisah, saling rangkul, dan mencurahkan perasaan kebersamaan selama kursus berlangsung. Setelah itu saling memaafkan atas kesalahan yang diperbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Rasa persaudaraan yang mendalam membuat kita mau untuk saling mendukung dalam setiap kegiatan, bukan saling menikung. Saling memaafkan sesama adalah cerminan dari dasa dharma ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Thank you.
peserta dari Aceh dibawa keliling Kota Pekanbaru dan diakhiri makan siang bersama secara lesehan untuk menambah suasana keakraban yang tidak bisa dilupakan. Bak kata Kak Ahmad, peserta KML golongan penegak dalam pantunnya, baju seragam terlihat gagah, pulang sekolah bawa buku. Takdir berpisah tak dapat dicegah. Selamat jalan, kakak-kakak terbaikku. Pak Tani pergi ke tepi sawah, sungguh elok di samping jerami. Walaupun kakak-kakak sekarang berpisah, jangan pernah lupakan kami. Selamat jalan dan berpisah kakak-kakak peserta KML Pekanbaru 2021, jauh di mata, dekat di hati. Kakak-kakak adalah keluarga di hati kami. Kalau ada jamur di ladang, boleh dijual, akan kami beli. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita bertemu lagi. Sayonara, sampai jumpa, dan salam pramuka.